Mengejutkan, tak ada yang tahu banyak. Inilah wasiat Syekh Ali Jaber dengan kelahiran Cut Ali Jaber. Tonton video ini sampai selesai agar kalian tak gagal paham. Untuk mendukung channel ini, silakan subscribe, like, serta komentar yang positif ya. Karena dukungan kalianlah untuk menjadikan channel ini agar semakin baik lagi. Cut Ali Jaber yang kini tengah menginjak usia 1 bulan lebih, di mana ada momen tersendiri untuk Cut Ali Jaber yang pada saat ini Cut Ali Jaber sudah berakikah, yang dalam kegiatan akikahnya sungguh sangat terkesan mengenai akikah yang dilakukan di 25 kota sekaligus. Dan kemudian kami mendapatkan informasi dari YouTube channel pecinta Syekh Ali Jaber yang memperlihatkan video berdurasi beberapa detik tentang almarhum yang masih hidup kala itu mengrukyah Fahad yang masih bayi. Hal ini selalu dilakukan almarhum Syekh Ali Jaber ketika anaknya baru lahir. Dari pandangan kami melihat video ini sebuah wasiat yang dimungkinkan apabila beliau masih hidup, tentunya akan mengrukyah Cut Ali Jaber juga seperti kakaknya Fahad Ali Jaber. Karena dalam ruqyah adalah ada lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan kepada sang bayi agar sang bayi terhindar dari bala maupun bahaya, baik bahaya yang kasat mata. Menurut kami, dari video yang kami lihat ini dari YouTube channel pecinta Syekh Ali Jaber, dimungkinkan mengenai ruqyah Syekh Ali Jaber kepada Fahad Ali Jaber semasa hidupnya adalah sebuah wasiat yang apabila Syekh Ali Jaber masih hidup akan diturunkan ke Cut Ali Jaber untuk diruqyah. Sekian berita kami kali ini. Terima kasih.